Halo kawan-kawan, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkoneksikan DJ Spark Anda ke remote dan ke HP Anda. Langsung aja tanpa basa-basi, mari kita mulai tutorialnya. Let's go! Yang pertama, kalian pencet tombol on off pada Spark Anda sebanyak 2 kali. Sekali sebentar, kedua agak lama sampai terdengar bunyi dan mesin Spark Anda akan berbunyi. Berikut kalian nyalakan tombol on off pada remote Anda sebanyak 2 kali, sama seperti kayak tadi. Sekali sebentar, kedua agak lama, dan sampai terdengar bunyi pemberitahuan dari remote Anda. Kemudian kita ke layar handphone Anda, kita nyalakan WiFi, tunggu sampai terhubung dengan WiFi Spark Anda. Biasanya WiFi Spark-nya Spark RC bla bla bla. Apabila meminta password, password ada di belakang remote Anda. Biasanya password semuanya sama, 1234, 1234. Kemudian kita ke aplikasi DJI Go 4-nya dan pastikan kalian sudah menginstal aplikasinya di Play Store HP Anda. Kemudian kita pasang HP Anda pada remote untuk mempermudahkan kita mengendalikan Spark Anda. Kemudian kita lihat di layar handphone Anda, apabila aplikasi DJI Go 4-nya sudah terhubung dengan remote dan Spark Anda, berarti akan muncul tulisan Go Fly. Maka kita pencet tombol Go Fly-nya, maka drone Spark-nya siap untuk diterbangkan. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.